kelas 5 tuh sombong yang minta ampun. Sekarang baru mereka tahu. Gak tahu dia. Somad, masih ingat sama abang? Abang udah bir kau dulu. Tak ingat aja. Nah, makanya dulu hukuman tuh macam-macam. Kami nakal juga. Itulah pas hari-hari libur gitu permisi kami sama penjaga. Bapak-bapak, boleh kami izin? Urus dulu kismu ta'lim. Uruslah. Kami mau keluar. Keluarlah. Kawan nih, itulah pengaruh kawan. Kalian hati-hati sama kawan. Kawan saya ini tak baik. Mat, ya, rokok kita yuk. Asa udah lajang tak rokok, tak jantan. Kami belilah gudang garam merah. Oh, mana asap bisa bulat. Pas kami sedang merokok tuh lewat kiai. Anak Pak Naga Lubis lewat. Bukan usah adiknya yang kembar dan adanya yang Dani lewat. Alah mana nampak dia nyantai aja. Begitu kami santai mundur lagi mobil. Turun dia. Mokok kalian? Enggak, itu saya pijak-pijak. Enggak ada gula. Rupanya kawan ini satu buku ditahannya satu. Itu ditanya, kok mokok yang tidak bang? Pas bilang tidak, itu keluar rasa. Ketahuan ya. Aos men, botak men, gundul men. Habis maghrib, dipanggil lah. Begitu selesai, balik ke asrama, sholat hajatnya. Usolli sunatul hajat, rukatillahi ta'ala. Hajatnya supaya lupa lah maunya dia. Lupa, jangan sampai diingatnya. Ya Allah, kalau memang tak dipanggil nanti nama aku habis maghrib ini, aku baca Yasin 3 kali. Berhenti aku merokok ini. Al-asma al-mazkura fi hadhihi al-waraqah fal yahduru ila al-mahkamati al-qismi ta'lim. Jantung dah gini-gini. Bagaimana supaya jantung kita tak begini? Ambil karet ikan. Nah, dibacakannya nama dari awal sampai akhir, tak ada disebutnya Abdul Somad. Memang makbul ternyata doa salat hajat. Antum kalau ketahuan merokok, buatlah macam mana. Akhirnya berhenti saya merokok, taubat nasuha saya, selamat. Makanya waktu tes dosen kemarin ditanya, rupanya dosen tak boleh merokok. Ditanya sama yang tukang tes, anda merokok? Tidak, saya bilang. Pernah merokok? Dulu pernah pesantren, tapi tertangkap, habis itu tidak lagi. Betul anda merokok? Tidak, saya bilang. Demi Allah saya tak merokok. Kenapa bibir anda hitam? Ya saya hitam, bibir hitam lah. Mana tak pula orang hitam bibirnya putih? Tampaknya ada-ada aja. Alhamdulillah selamat. Kami sama Ustaz Naim, nanti kalau Ustaz Naim pulang, Ustaz Naim ada datang. Nanti kalau Ustaz Naim pulang buat dialog macam ini. Kami sama Ustaz Naim dari sekolah, tak pernah ada beasiswa. Ustaz Yusuf, kami memang tak pernah menggantungkan diri pada orang tua. Ustaz Naim itu perjuangan, di Mesir pun sama, di sini pun sama. Lalu makan dari mana? Dari beasiswa. Tak pernah minta, saya kuliah tak pernah seperak arah. Bukan berarti orang tua saya susah, enggak. Waktu krisis moneter, $1.20.000 bisa saya berangkat, ongkos tanggung orang tua berangkat, waktu pulang ditanggung azhar, ada duit, tapi untuk minta duit tak pernah. Sampai mak saya bingung, udah berapa utang kau di Kairo? Tak ada mak, aku tak ada. Berangkat ke Mesir, kuliah sambil kerja lah. Kerja, apa? Bagi nasi kotak. Ini ada kerja nih, ringan kerjanya, apa? Bagi nasi kotak, sehari berapa? 50 rial, 50 rial kali 3, $150.000 sehari, kali 30 hari, 7.500.000. Oh, 7.500 waktu itu banyak. Apa kerjanya? Bagi nasi kota. Ah, cincai lah. Bagi nasi kota. Apa susahnya? Begitu sampai di airport, rupanya 10 kloter. Kloter. 4.000 orang. 4.000 orang. Masya Allah, luar biasa. Perjuangan, tapi sekarang segala yang susah tuh jadi manis yang luar biasa. Datang kawan dapat kerja, man, kau udah dapat kerja? Belum. Nongkronglah kami depan Hilton sambil siwa. Ketawa, ketawa, Bang Yusuf ingat juga deh. Nah, udah dapat kerja? Aku belum. Aku udah dapat kerja, man. Di mana kau kerja? Sana, catering. Mantap lah, selamat lah ya, ya. Besok balik deh. Kenapa? Lari tak sanggup. Kenapa? Kerjanya merebus telur. Rebus telur senang lah, satu kontainer mas. Yang satu itu lari juga, anak Aceh lari. Kok kenapa lari? Ngupas bawang. Bawang-bawang Bombay itu 3 ton mau dikupas. Mana sanggup? Begitulah susah. Tapi sekarang kawan-kawan tuh masya Allah
Ustaz Naim sekarang kerja di kantor Kementerian Agama depan Masjid Istiqlal. Sukses luar biasa. Kemarin ada iklan buku haji, gambar dia saya tengok. Wah, jadi bintang iklan gua sekarang. Masya Allah. Ada satu lagi Yusuf sekarang di Irjen Inspektorat Jenderal, mengawasi semua kantor-kantor korupsi-korupsi adian. Kau hebatlah kau Yusuf sekarang. Iya. Apa kerja kau? Tidak ada, batu-batu aja. Masuk kantor batu. Biasa. Ada yang pendidik, ada yang dosen, ada yang berkarir, ada yang berkarya. Antum baca tafsir Syahrawi. Tafsir Syahrawi bagus sebenarnya. Makanya ketika ada orang nanya, itu tafsir Syahrawi itu sudah terjemah tuh bahasa Indonesia. Ada kemarin waktu saya ceramah, itu tafsir Syahrawi itu sudah terjemah bahasa Indonesia. Saya tanya, tahu kan siapa yang terjemah? Tidak, abang saya, Bang Usuf. Jadi, bangga aja. Oleh sebab itu, semua berkarir dengan karyanya. Kalian pun berkarir dengan karya kalian masing-masing. Yang tak mau jadi ustaz, tak mau, tak usah. Kalian masuk fakultas hukum, fakultas kedokteran. Sekarang anak dari Arafah, tadi pagi, tunggu di bawah hotel. Saya tamat DA Pak Ustaz. Apa tugas sekarang? Lurah. Wali kota Tanjung Balai. Itu anak DA. Nah, jadi kalian mau jadi polisi, ada dulu, suka main tuh. Asal nampak Ustaz, kunci pintu, tutup rapat semua, rapat yang lain. Oh, tertangkap. Pokok-pokok, diikat. Sekarang mana? Mabes Polri. Kenal kau Sianu dulu? Iya, yang diikat, disiram pakai airnya. Mabes dia sekarang. Jadi-jadi orang semua. Yang jadi hantu tak nampak. Hantu mana nampak? Masya Allah. Jadi rupanya, pindah-pindah sekolah itu ada juga hikmahnya. Tiga sekolah saya, Madrasah Muallimin, Darul Arafah, Madrasah Aliyah Nurul Falah. Tiga-tiganya mengakui saya sebagai alumni sekarang. Dan tiga-tiganya ada grup. Nah, sekarang ada grup. Ada grup Muallimin, ada grup Darul Arafah, ada grup Madrasah Aliyah Nurul Falah. Kawan banyak, silaturahim banyak. Jadi kalian yang berkawan-kawan, jangan sombong. Kalau ada di antara kalian yang anak kaya, ada kawan susah, jangan sombong. Mungkin nasib susah, ada kawan satu susah. Susah! Waktu kuliah dulu kami kuliah, dia tak kuliah. Saya pun hilang kontak tak kemana. Sampai satu hari singgahlah kami di rumah makan. Pas sedang makan, saya tengok dia. Ngapain kau di sini? Dia senyum aja. Aku yang punya rumah makan ni. Saya tengok mobilnya Kijang Innova baru, luxury. Masya Allah, karyawan 10 orang. Karyawan tu diberangkatkannya umrah. Gimana ceritanya kau bisa kaya macam ini? Berapa tuyul kau? Waktu kalian semua dulu kuliah, man. Aku tak kuliah. Bapakku mati, aku anak yatim, makku susah. Apa kerjamu? Ku ambil mangkok bakso, ku pukul bakso keliling. Teng, 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 teng. Asal nampak ku orang sekampung, ku buang muka. Teng, teng. Sampai akhirnya aku punya modal, ku buka toko. Pertama aku sendiri, punya karyawan sekarang. Nah, jadi tak boleh. Ku tanya dia, apalah kenangan kau sama aku waktu kita sekolah dulu? Kau baik, man. Kau tak sombong, man. Ternyata rupanya, kalau kita lama berkawan, yang menjadi kenangan baik itu adalah sifat-sifat kita. Ini umur ini masih panjang. Kalian yang sombong-sombong karena bapaknya kaya, laisal fata ma yaqulu ha ana ada abi, ada abi, walakin al fata ma yaqulu ha ana la. Maaflah kalau tak hafal, tak tamat pesantren gitu. Nah, sebab itu kebaikan-kebaikan kebersamaan ini dijaga tetap dalam silaturahim. Saya senang 2017 saya datang di sini, 2027 nanti saya akan diundang Bang Amar lagi kemari. Dalam rangka apa? Reuni Akbar YPI Darul TPI, Taman Pendidikan Islam Darul Hikmah, diundang lagi Tabligh Akbar. Ketika saya sedang ceramah, nampak pakai jas, pakai dasi. Itu siapa? Itulah wali kota, Bang. Wali kota Medan. Taman dari sini? Iya. Siapa yang tak senang? Itu yang dari tadi bawa jarum suntik. Oh, itu dokter spesialis itu. Dia sedang mengadakan khitan masal gratis. Masya Allah. Ternyata jadi orang semua. Itu yang mau datang naik sulaku. Ah, itu supir sulaku. Ada anak TPI jadi supir sulaku. Memang dia supir sulaku, Pak Ustaz. Tapi semua sulaku Medan ini dia yang punya. Orangnya low profile, gayanya macam-macam itulah. Kalau dibuka duit dompetnya 2000 perak aja ada. Tapi orangnya kaya, Pak Ustaz. Jadi apapun kalian, tetap mengabdi, jangan pernah lupakan. Makanya ketika saya datang beberapa hari yang lalu, saya datang ke sekolah, tempat saya sekolah dulu. Ke Darul Arafah saya belum datang sampai sekarang. Karena waktu dan juga malu, sampai sekarang malu juga. Masa lalu sudi banding itu belum bisa dihilang. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Majelis Yayasan, Bang Amar, Kakak, adik-adik,
hadirin hadirat, bukan tabligh akbar, cerita-cerita aja. Jadi kalau ada tabligh akbar, cerita-cerita aja. Itu yang dapat saya sampaikan. Cakap saya tak berkenan di hati, tak berurutan. Memang saya tak pernah belajar pidato. Makanya kalau ada orang, Ustaz tolong beri kami public speaking. Saya tak bisa public speaking, karena saya tidak punya ilmunya. Saya hanya ceramah begitu saja, dan ngobrol-ngobrol santai saja. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bang Amar, kakak yang sudah membukakan pintu lapang, memberikan kesempatan untuk saya bertamu kemari, bisa bersilaturahim lagi dengan pihak Yayasan TPI, bisa berjumpa dengan santri-santri, bisa pula berjumpa dengan Bang Yusuf. Lama kami tak jumpa. Saya meninggalkan beliau 2003, baru jumpa lagi sekarang 2017. 14 tahun kami tak jumpa. Cuma anehnya dia tak tua-tua. Bukannya macam itu jadi. Ini kalau ada doanya, tolong ajarkan dulu. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya kembalikan lagi ke Bang Amar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Abdul Somad.